Keluarga besar Majelis Taklim Raudatul Jannah yang beralamat di Kampung BBHS RT 1 RW 11 Desa Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat gelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah Senin 2 Desember 2019. Ribuan jemaah yang berdatangan dari berbagai kampung di wilayah tersebut semenjak sore sudah memenuhi lapangan di depan Majelis Taklim Raudatul Jannah. Begitu juga para pedagang musiman yang sudah mangkal dari mulai masuk menuju lokasi peringatan maulid tersebut sudah memenuhi di sepanjang jalan. Peringatan maulid ini digelar setelah melaksanakan salat isya dengan diawali pembacaan maulid nabi yang diiringi tim hadroh Nurul Badar. Selanjutnya acara diisi dengan tablighul Islamiyah yang disampaikan beberapa habaib, diantaranya Habib Musin bin Muhammad Al-Atas, Habib Husain Al-Idrus, Habib Hamzah Al-Hamid bin Muhammad, serta Habib Kamal Al-Jailani. Yang tidak bisa sebutkan nama satu persatu, namun insyaallah tidak mengeringkan sehormat saya kepada semuanya. Kita doakan para guru-guru kita, daripada habaib, daripada asatid ataupun asatidah, mudah-mudahan senantiasa disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu. Al-Abbas dari Madinah, juga ada Habib Husain Al-Idrus dari Mekah, juga para habaib yang lainnya. Kira-kira kita insyaallah mobil beliau akan disampaikan ke sini. Ayo, di tengah masih kosong. Jangan akan diteruskan baca maulid kalau seandainya memandang habaib, insyaallah semakin kita berkah dengan memandang cucu keturunan baginda Nabi Muhammad. Kita dan sebagai acara penutup diakhiri dengan pembacaan doa. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Robi Palapati News mengabarkan.